Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku ya teman-teman, bareng anak-anak aku nih. Aku mau belanja sesuai kebutuhan aja ya teman-teman, belanja mingguan. Oh ya teman-teman, terima kasih yang udah mau mengklik video aku. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video aku, komen dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlimpah-limpah. Amin. Dan ini lanjut ke videonya ya teman-teman. Aku mau beli minyak. Di sini harga minyak menurut aku mahal-mahal gitu ya teman-teman. Dan ini aku juga mau beli jajanan untuk anak-anak. Ini hanya sedikit sih teman-teman ya jajannya, aku batasin gitu, nggak terlalu banyak. Dan ini aku sambil cuci mata gitu ya teman-teman. Emak-emak tuh paling bahagia ya kalau belanja mingguan ke pasar atau ke tempat seperti ini, swalayan gitu ya, sebagai hiburan aja ya teman-teman, daripada di rumah terus bosen gitu. Dan kesini tuh nggak tiap hari juga ya teman-teman, mungkin satu bulan sekali atau sebulan dua kali aja gitu. Sebenarnya ini deket ya sama pasar tradisional, di depannya tuh pasar gitu, dan aku juga mampir ke sana untuk beli keperluan yang lainnya seperti susu Milo, sus dan kopi gitu ya teman-teman, karena lumayan agak murahan gitu ya di pasar tradisional mah. Dan ini anakku seneng banget ya teman-teman, naik odong-odong, bahagia banget. Dan anakku yang cowok main apa ya ini, aku gak tahu deh namanya. Aku mah ada orang desa ya teman-teman, gak ngerti ya mainan apa-apa gitu. Dan ini anakku anteng banget pokoknya diajak ke tempat seperti ini. Oh ya teman-teman, aku belum sapa-sapa teman-teman semua. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman bila ada yang sakit, aku doain juga semoga cepat sembuh ya, diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Karena kesehatan itu sangat mahal ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, dan tadi juga aku beli buku gambar untuk anakku, katanya habis gitu. Dan ini lanjut aku mau bongkar belanjaan. Dan belanjaanku hanya sedikit aja ya teman-teman. Ada minyak, minyak sayur merah 2 liter. Harganya 33.500 gitu. Dan ini juga beli jajanan anakku, rumput laut 15.2 gitu. Dan ini lanjut buku gambar, dan ini sabun 18.500. dan ini juga jajanan Twisco 6.000, dan ada marshmallow 9.000, dan ini bedoran Marina ya 13.000, dan ini kopi 11.000. dan aku juga beli Milo 18.000-an gitu ya teman-teman. Dan ada Masako 10.000, 2 renceng. Dan aku juga beli agar-agar, ini harganya 2.500 gitu ya di pasar. Tadi anakku pengen beli itu. Dan ini alhamdulillah bongkar belanjaannya udah selesai, hanya segini aja ya teman-teman, segini juga alhamdulillah ya. Dan ini lanjut aku mau bongkar aja ya, mau refill-refill tipis-tipis, maksudnya hanya Masako dan perkopian dan susu aja ya teman-teman, biar pas ngambil tuh enggak kerepotan ya, apalagi untuk anak-anak selalu saja kesulitan untuk
buka atau memotek-motekinnya. Dan anakku langsung ya tadi udah nungguin, katanya pengen dimakan si jajanannya, nunggu aku videoin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Semoga aja terhibur atau bermanfaat gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.